Ya, hello guys, kembali lagi dengan gua Sandy Sen. Di video kali ini gua mau share ke kalian tentang update harga di seri handphone Vivo, tepatnya di Vivo V21. Dan di sini gua lagi pegang demo lab dari Vivo V21 dan untuk warna di sini warna Diamond Flare seperti ini. Dan untuk pilihan warna, ini terdapat dua pilihan warna. Yang pertama yang ini di warna Diamond Flare dan juga di warna Roman Black. Nanti gua kasih tunjuk untuk warnanya ya. Dan untuk spesifikasinya sendiri, untuk layar di sini dia menggunakan layar AMOLED dengan ukuran 6,44 inch HDR10. Dan untuk di RAM di sini 8GB dengan memori internal 128GB, yang dimana kalian bisa menambahkan dengan kartu memori eksternal bila dibutuhkan. Dan untuk di bagian chipset, Vivo V21 di sini dia menggunakan chipset Snapdragon 720G 8nm dengan kecepatan 2.3 GHz. Sedangkan untuk di kamera, untuk kamera belakang di sini dia triple kamera, di mana untuk kamera utamanya berukuran 64 megapiksel, kemudian 8 megapiksel untuk kamera ultra wide angle, di mana kalian bisa mengambil gambar dengan sudut pengambilan mencapai 120 derajat. Kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro. Sedangkan di bagian depan, untuk kamera depannya sendiri di sini berukuran 44 megapiksel. Untuk baterai di sini dia berkapasitas 4000 mAh dengan pengisian daya fast charging 33 watt dan juga sudah terdapat fitur NFC di Vivo V21. Dan untuk harga dari Vivo V21 di sini di harga 4399 atau di harga 4,4 juta rupiah. Nah, kabar baiknya Vivo V21 ini sudah turun harga menjadi 3999 atau di harga 4 juta rupiah. Nah, itu artinya kalian mendapatkan potongan harga sebesar 400.000 rupiah di Vivo V21. Jadi buat kalian yang masih nahan-nahan untuk beli Vivo V21, nah harganya sekarang udah turun ya, menjadi 4 juta rupiah. Bila kalian ingin mendapatkan Vivo V21, kalian bisa langsung datang ke Aerofone Store atau di Vivo Store ya. Di Aerofone itu bisa melakukan cicilan 0%, 6, 12, dan 24 bulan untuk tipe bank tertentu. Dan buat kalian yang tidak punya kartu kredit, tapi pengen banget buat cicil handphone, nah di kita ada alternatif di Kredivo dan juga di Home Credit. Dan di Aerofone ada garansi untuk hardware-nya. Jadi bila handphone kalian jatuh kemudian terkena air tanpa disengaja, nah di kita ada garansi buat mengcover kerusakan yang tidak dicover oleh pabrik. Contohnya kayak barusan jatuh, kasih retak, itu kan nggak dicover sama service center, tapi di kita dicover dengan member garansi. Dan juga di kita ada yang namanya banding. Di kita bisa banding dengan provider DXL, Indosat, dan juga di Telkomsel Halo. Nah, buat kalian yang ingin tukar tambah, di kita bisa banget ya. Di kita bisa tukar tambah 3 handphone sekaligus untuk ditukar ke 1 handphone. Ya, mungkin itu saja untuk di video kali ini. Bila video ini membantu kalian, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate selanjutnya. Gue Sandy Sen, sampai jumpa.